Hujan deras yang terjadi pada Selasa sore menyebabkan sebuah rumah di Desa Cijeruk Bogor tertimpa longsoran tebing setinggi 8 meter. Tanah longsor yang terjadi di Kampung Geger Bitung, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor menimpa rumah warga pada Rabu pagi. Rumah milik Yeye Solahuddin tersebut tertimpa material tanah dari tebing setinggi 8 meter saat hujan deras. Selain itu, dinding rumah mengalami retak sepanjang 1,5 meter. Kolam ikan miliknya pun tak luput tergerus longsoran tanah. Saat kejadian, rumah dalam kondisi tak berpenghuni sehingga tak menimbulkan korban. Kejadian waktu kemarin, waktu hujan deras jam 4, kejadian longsor sekitar pukul jam 5 ya. Jam 5 kurang lebih, ya alhamdulillah saya banyak kegiatan, baru meninjau ke lokasi jam 8.30. Alhamdulillah. Karang Taruna, anggotanya, seluruh masyarakat, RT, bergotong royong untuk membersihkan fungsi. Alhamdulillah, dalam kejadian longsor, tidak ada korban jiwa, dan tidak ada yang paling sekitar kerugian di antara 10 jutaan kurang lebih. Material longsor langsung dibersihkan warga sekitar. Kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Bogor, tim Sinpo TV melaporkan.